Halo guys, pagi ini kita disuruh untuk mendokumentasikan acara pembukaan Bina Desa di wilayah Pringgabaya Utara yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial dari BEM Stikes Hamzar ya guys ya. Bina Desa itu bertujuan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk memberdayakan usaha yang ada di desa tersebut, untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap perilaku hidup sehat kepada masyarakat ya guys. Kita ya, sebagai mahasiswa itu tidak hanya diam di kampus, tapi kita harus ke masyarakat agar ilmu yang kita dapat di kampus itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan mengetahui keadaan masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi ya guys ya. Di sini itu acaranya lumayan banyak ya guys ya, seperti pembacaan kalam ilahi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes Hamzar, laporan ketua panitia, sambutan-sambutan dan pembacaan doa ya guys. Sambutan ya, yang pertama itu dari Ketua BEM Stikes Hamzar, Bapak Wakatiga, Ibu Sekdes dan Bapak perwakilan dari Camat Pringgabaya ya guys ya. Di sini itu yang datang cuma sedikit dikarenakan ada acara lain juga di sini. Nah, nih lihat guys, lumayan sih, enggak terlalu dikit ya guys ya. Sat. Sampailah kita di acara pemotongan pita pertanda Bina Desa telah dibuka ya guys. Setelah pemotongan pita, acaranya selesai ya guys ya. Kita lanjut ke acara foto bersama dengan tamu undangan yang hadir agar ada bukti bahwa kita akan melakukan Bina Desa ini ya guys ya. Kita langsung beres-beres dan langsung evaluasi acara yang tadi dan acara yang selanjutnya ya guys. Nah ya, ini guys, kita lagi evaluasi bersama teman-teman ya guys. Setelah ya, evaluasi kita langsung pulang, tapi malah hujan ya guys ya. Jadi kita nggak bisa pulang guys dikarenakan hujan. Kita nunggu hujannya reda dulu lah, kalau gitu ya guys ya, baru kita jemputlah. Kalau kita pulang hujan-hujan kan baju kita basah, jadi kedinginan, nanti kita sakit guys.